Halo guys, selamat ketemu kembali dengan Plosa Sugianto 1574. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Ya guys, hari ini tadi apa ya, namanya malas keluar rumah guys, malah hujan aja ya. Sebenarnya gak jauh guys, tempat-tempat saya itu makanan banyak, pilihannya banyak kalau pengen keluar gitu. Tapi karena kadang-kadang kita tuh malas, mana lagi puasa gitu ya, dan harinya hujan kayak gini, jadi mending yang saya jadi beli online ya gitu, beli online lewat Shopee. Ini Gojek kan Shopee yuk, lewat Shopee juga. Nah, jadi hari ini kepingin tadi tuh beli ini guys, coba lihat kan ya. Nah, ini adalah lalapan bebek tuh guys. Jadi kan biasanya ayam atau nila atau apa ya, nah ini sekarang beli lalapan bebek. Wow, ini guys lalapannya nih, ada daun-daunnya, ini ada sambalnya. Nah, sambalnya ini yang hijau gini guys, enak ini. Ini ada tahu, ada terong nih. Nah, terongnya juga, jadi kayak lalapan lah. Nah, ini harganya berapa tadi? Harganya 37.000 guys, sama ongkos kirimnya. Tuh, sampai ke rumah. Tuh. Ya, soalnya kepingin sih guys. Dan kepingin dan juga malas keluar dan juga ada rezeki, ya udah beli aja. Sekarang zamannya canggih guys, sama serba asal ada uang udah mau ngapain kalian bisa. Tinggal tunggu-tunggu di rumah, ungkang-ungkang kaki didatangin orang. Mau beli apa datang. Sekarang kalau malas keluar. Ya gitu. Nih, tengah malam mau jam berapa? Ada terus guys, tapi itu biasanya di kota-kota besar ya. Kalau di pelosok sih belum bisa. Kabupaten nggak tahu ya, kabupaten bisa nggak? Kayak di kabupaten yang lain gitu. Di Tanjung ada. Tanjung sih. Oh iya ada guys. Kalau di kota-kotanya gitu biasanya. Kabupaten nggak tahu ya, kabupaten kadang-kadang belum ada sih guys kalau di Kalimantan nanti. Kadang-kadang mungkin sebagian kabupaten ya. Tapi nggak tahu ya, saya nggak pernah ke kabupaten lain sih. Kalau di kota Banjarbaru udah insya Allah lengkap ya guys. Gak ya, gak selengkap sih kota-kota besar di kayak Jakarta sih. Maksudnya ya lumayan lengkap gitu lah di kota Banjarbaru. Nah gitu. Tapi kalau yang di pelosok kurang tahu saya, di kabupaten-kabupaten. Nah ini guys, belum bisa makan nih guys, soalnya masih puasa. Nanti pada saat buka puasa kita lanjut videonya ya guys, kita gabung ini. Nah, biar kalian penasaran ya makannya gimana, ikuti terus ya guys videonya ya guys. Nah, sampai habis, sampai habis. Jadi jangan lupa di subscribe ya guys, ditekan loncengnya, di like. Oke ya guys.